meeting kemarin, ternyata yang tidak terlalu kaget, ya, tidak terlalu kaget dengan COVID-19, artinya eksis adalah pelaku usaha. Karena terambil tepuk tangan untuk pelaku usaha. Ya, untuk keperluan keluarga ya dari jualan manisan. Jadi jualan manisan, kemudian karena saya dari keluarga pas-pasan, orang dulu kan putranya banyak, Pak. Sementara ingin melanjutkan sekolah, sehingga ketika ada Kepada Bupati Tegal, didampingi oleh Sekretaris Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal. 1, 2, 3. Ini ditutup dengan kunjungan Bupati Tegal kepada terhadap produk itu. Expirednya panjang minimal 6 bulan. Oh, 6 bulan. Itu orang dua. Oke, Bu. Dari sudah di sateri nasi crispy. Iya, itu. Iya. Alhamdulillah. Iya, iya. Oh, udah masuk ke dalam. Oh, sambon. Oh, makan berapa ini? Itu 4 bulan. 4 sampai 5. Kelapanya berarti di goreng ya. Tapi packagingnya udah kotak. Ada larangan ya. Kalau makan jangan saya ngomong. Ini makan ya, ini ya kemasannya nanti tinggal. Ini saya sudah mencoba berkali-kali. Aktifnya harus semua masukin ini. Bapak Ibu, kemasannya yang pertama tentu atas nama pemerintah juga masyarakat Kabupaten Tegal menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas fasilitasi dari PT Indomarko menyelenggarakan pelatihan packaging yang diikuti oleh para pelaku UKM. Karena ini selaras dengan komitmen dari pemerintah Kabupaten Tegal dengan keinginan besarnya agar UMKM Kabupaten Tegal Go digital. Ya. Sehingga perlu didukung di samping kualitas produknya yang bagus, kemudian branding dan packagingnya yang bagus. Harapan kami ke depan para pelaku UMKM ini setelah produknya bagus, packagingnya bagus, nanti bisa bermitra dengan PT Indomarko dipasarkan di retail-retail yang ada di Kabupaten Tegal juga luar daerah. Dengan cara seperti ini maka kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal, kesejahteraan UMKM akan semakin meningkat. Ya, jadi untuk pelatihan UMKM di Kabupaten Tegal hari ini Rabu 12 Juli tujuannya adalah untuk membina para pelaku UMKM ini untuk membuat suatu kemasan yang bisa lebih baik. Kalau kami dari Indomaret secara kemasan tidak terlalu membuat sulit ya, dalam arti secara kemasan cukup dia kemasannya tersegel dengan baik, lalu juga dari ukurannya juga gramasinya juga tidak terlalu besar. Ya, rata-rata maksimal di 200 gram. Dan juga yang terakhir adalah secara izinnya juga semua tertera di kemasan tersebut. Ya, harapannya dengan informasi yang jelas di kemasan, mulai dari izinnya, mereknya, rasanya apa, lalu jenis snack apa, lalu juga tanggal kadaluarsa, itu semua jelas tertera di kemasan, itu sudah cukup untuk bisa produknya dijual di Indonesia. Ya, pelatihan yang di Kabupaten Tegal ini pelatihan yang ke-16 di tahun 2023. Ya, sebelumnya juga sudah dilakukan di kota dan kabupaten yang lain, cuman terus terang kami belum mendapatkan daftarnya. Tetapi ini adalah pelatihan yang ke-16. Dari 16 ini catatan mungkin barangkali pihak Indomaret sendiri apa saja sih kendala yang dialami oleh UMKM, kelemahannya ada di mana? Kalau secara kesulitan dari para pelaku UMKM sebenarnya mereka tahu kemasan yang baik itu harus seperti apa, cuman mereka belum tahu harus kemana dia mencari untuk bisa membuat kemasan yang seperti itu. Ya, mungkin harapannya bisa dengan melakukan pelatihan-pelatihan ini mereka jadi saling bertemu para pelaku UMKM satu dengan yang lain, sehingga bisa saling bertukar informasi
dan juga mungkin bisa dari narasumber yang datang bisa mendapatkan link channel untuk bisa membuat kemasan yang baik. Itu harus kemana, mulai dari plastiknya, mungkin dari produksinya dan lain-lain, itu semua harus ke siapa ya. Dengan latihan ini yang membuat para pelaku UKM bisa mendapatkan channel harapan kita seperti itu. Kan dengan kita kumpulkan mereka seperti ini, satu dengan yang lain, yang tadi yang nggak kenal, nggak tahu produk ini punya siapa, jadi tahu, dia bisa punya satu grup tersendiri, bisa saling komunikasi di situ. Sebenarnya peluang masuk semua UMKM ke toko modern ada ya? Ya, jadi secara peluang sebenarnya ada ya. Peluang produk yang sudah masuk ke Indomaret saat ini, kan kalau di Tegal yang sudah masuk sekarang ada 5 produk. 5 produk itu sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa produknya itu sebenarnya cukup, dia sudah memiliki izin, kemasannya juga tidak terlalu besar, sehingga harga jualnya ke konsumen tidak terlalu mahal. Ya, kalau terlalu besar, biasanya kemasan 500 gram, itu harga jualnya dia pasti di angka lebih dari 30-40 ribu. Ya, konsumen mungkin melihat ini terlalu mahal. Tapi kalau dia kecilkan kemasannya, harganya dia bisa tekan paling hanya 20 ribu. Di mana konsumen memakan hanya sekali buka, habis. Jangan kalau kemasan besar, biasa konsumen nggak mau, karena nggak habis sekali makan, dia harus plastik. Belum tentu produk itu bisa masih fresh seperti awal. Mungkin melempem, apa, dan itulah yang kita kasih masukan agar bisa dijual di Indomaret. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.